sana. Apapun yang kamu butuhkan, termasuk biaya sekolah, akan aku bantu. Tapi kak, bagaimana dengan Intan? Tenang aja, aku dan Intan gak ada hubungan apapun. Sayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat di Cafe. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rahmani Matika. Saya sebagai seorang Hana. Dan di sebelah saya ada peran Irfan. Dengan nama siapa ya kak? Halo Sobat di Cafe, nama saya Lintang Suryanggara. Saya lahir di tahun 1996. Di sini saya memerankan tokoh Irfan yang mempunyai sifat baik, jujur, ramah, dan tenang. Kira-kira Kak Irfan suka nggak dengan peran sebagai Irfan? Sangat suka. Apalagi di sini ceritanya karena ini drama romans ya. Jadi hangat ini kita buat dengan konsep drama romans dan komedi ya. Kira-kira ini kalian berdua bakalan cinlok nggak sih? Oh, kalau masalah itu belum tahu ya. Oh, belum tahu. Daripada dengan Pak RT kemarin, kira-kira diharap di mana ini? Aduh, mendingan ini mungkin ya. Why are we still here? Just to suffer. Untuk Kak Irfan sendiri, menurut Kak Irfan itu bagaimana? Hana ini orangnya bagaimana? Secara pribadi ya, bukan dalam karakter film ya. Secara pribadi gimana? Menyenangkan. Kalau secara fisik, siapa sih yang gak mau sama dia? Oh gitu, boleh. Terus kalau untuk di Hana sendiri, menanggapi Kak Irfan bagaimana ini? Baiklah, kalau menurut saya sama Kak Irfan ini, dia orangnya baik. Terus ramah. Enak buat temenan. Iya. Ya. Sahabat gitu. Oh, buat sahabat. Tapi sudah tukar kontak ya? Udah. Oh, udah. Itu berarti ini untuk menjalin chemistry ya sebetulnya ya dalam program web series Hana ini ya. Kira-kira pada saat nanti produksi film Hana ini, Kak Irfan sama Dehana ini siap untuk totalitas nggak? Kira-kira ini saya tanya dulu nih. Ya harus totalitas, siap. Dengan adegan yang mesra karena ini romance ya, tetapi tidak over ya, tetap siap ya. Harus siap. Kalau Dehana sendiri sudah dapat restu dari ibunda ya? Pastinya sudah dapat restu dari bunda. Kalau Kak Rian sendiri asli dari mana? Dari Kendal. Oh, dari Kendal ya. Oh, Jawa Tengah ya, terutama. Mantap. Ternyata Kendal ini banyak potensinya ya. Terus kira-kira ini Kak Rian, untuk film drama sebetulnya itu Kak Rian suka di drama romantis atau film horor atau drama komedi? Lebih suka ke horor sebetulnya. Karena banyak tantangan. Oh, punya tantangan ya. Berarti di next episode hajatan boleh dong sama Dehana kita calling lagi? Sangat boleh. Ini ngomong-ngomong nih, untuk Kak Irfan ini ya. Kak Irfan itu statusnya sekarang bekerja atau? Kuliah sambil freelance. Oh, kuliah sambil freelance ya. Kalau Dehana? Sekolah. Usia Dehana berapa sekarang? 17 tahun. Ya, gak jauh juga sih dengan Kak Irfan sebetulnya ya. Terus ini, saya mau tanya lagi ini untuk Dehana dan Kak Irfan. Kira-kira pada saat adegan-adegan yang nanti akan kita produksi itu, adegan apa yang menurut Kak Irfan dulu nih, yang menurut Kak Irfan lebih menantang itu adegan yang seperti apa dalam film drama? Dalam film drama menurut saya adegan bermesraan. Oke. Okay. Kalau menurut Diana? Kalau saya sama sih. Sama. Agak susah ya. Agak susah ya. Tetapi bisa ya pastinya ya. Ya pasti.
akhirnya bisa. Terus untuk Dehana sendiri ini, kira-kira ini mau tanya ini untuk Dehana ya. Kalau untuk drama, Dehana lebih suka di drama romans atau di drama komedi atau di drama horor? Saya pribadi semuanya mencakup semuanya suka ya. Jadi Dehana ini di sini pernah beberapa kali membintangi sebuah film televisi ya, entah sinetron ya. Iya. Untuk Kak Irfan pun juga sudah beberapa kali bermain dalam sebuah film televisi juga. Oleh karena itu kami dari The Cafe Channel ini menggandeng mereka yang saat ini sama-sama dalam lingkup Jawa Tengah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menunjukkan bahwa Jawa Tengah punya potensi. Kira-kira setuju nggak Kak Irfan sama dia? Sangat setuju ya, jadi Jawa Tengah itu memang punya potensi ya, banyak orang yang cantik, banyak orang yang tampan, tidak kalah dengan orang-orang Korea. Oke, kira-kira Kak Irfan ini ada pesan nggak untuk sobat-sobat di kafe, di manapun mereka berada? Pokoknya saksikan terus di channel The Cafe. Jangan lupa selalu pantengin terus ya di YouTube The Cafe Channel. Caranya di mana, Kak? Di subscribe The Cafe Channel, kemudian like videonya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sementara itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sukses untuk film Hana.